Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu antilkumul jannatu ristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Para pemirsa kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini saya akan mencoba menyampaikan tema tentang tata cara puasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak terasa puasa telah hadir dalam kehidupan kita. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana puasa telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Para hadirin kaum muslimat, kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, dalam ayat ini menegaskan tentang wajibnya berpuasa bagi kita umat Islam tatkala hadir atau datang bulan Ramadan. Hal ini tertuang dalam firman Allah berikutnya dalam ayat tadi, yaitu 184, syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Maaf, dalam ayat 185, di mana dalam ayat sebelumnya 184 Allah mengatakan bahwa puasa itu diwajibkan pada bulan-bulan yang telah ditentukan, yaitu di bulan Ramadan di mana bulan diturunkannya Al-Quran. Lalu di dalam al-hadis yang menggambarkan bahwa Ramadan adalah bagian yang wajib kita laksanakan dalam kehidupan kita, yang kita kenal Ramadan atau puasa Ramadan sebagai salah satu daripada rukun Islam. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam riwayat Muslim, "Buniyal Islam ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anni rasulullah, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, wa shaumi Ramadan, wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila." Islam dibangun di atas lima, yaitu satu, syahadat, penyaksian bahwa tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat adalah puasa di bulan Ramadan. Yang kelima adalah haji ke Baitullah bagi yang mampu jalannya. Dengan demikian, para hadirin kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, puasa Ramadan menjadi rukun Islam yang wajib kita tunaikan dalam kehidupan kita beragama. Nah, perlu kita fahami bersama bagaimana tata cara puasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena jangan sampai kita alih-alih melaksanakan, mengerjakan kewajiban berpuasa, namun karena puasa kita tidak mengikuti bagaimana puasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian puasa kita tertolak. Karena jelas di dalam al-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan suatu amal yang tiada atas perkara kami, maka amal itu tertolak. Oleh karenanya, para ulama mencoba membuat syarat-syarat diterimanya ibadah. Karena puasa merupakan bagian daripada ibadah, maka para ulama kemudian membuat syarat, tiga syarat diterimanya ibadah. Yang pertama adalah al-imanu billah, iman kepada Allah. Yang kedua al-ikhlasu billah, ikhlas artinya karena Allah. Dalam ibadah yang kita lakukan harus betul-betul karena Allah. Kemudian yang ketiga adalah ittiba'ur rasil. Ini yang tidak kalah penting. Jangan sampai kita melaksanakan ibadah lalu kemudian ibadah kita tertolak gara-gara kita tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah, terutama dalam urusan puasa. Lalu para hadirin kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, bagaimanakah berpuasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
yang tersurat maupun tersirat di dalam hadis-hadis yang menjelaskan tentang berpuasa. Di antaranya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada qaula zur wal amala bih, falaisa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan perbuatan-perbuatan dusta, maka tiada hajat bagi Allah. Tiada hajat bagi Allah sekalipun dia meninggalkan makanan dan minumannya. Maka dari hadis ini bisa kita lihat bagaimana berpuasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sekedar tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri, namun bagaimana puasa adalah menahan lisan dan perbuatan-perbuatan kita dari perbuatan-perbuatan maksiat. Yang kedua, yang tersirat dalam doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Ya Allah, karenamu aku berpuasa dan karena rizkimu aku berbuka. Dari yang tersirat dalam doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut menunjukkan bahwa berpuasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah karena ingin menghadirkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala dalam kehidupannya. Oleh karena itu, setidaknya ada dua para kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia bagaimana tata cara puasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, beliau tidak sekedar meninggalkan makan dan minum dan syahwatnya, tetapi beliau juga berusaha menjaga lisan dan perbuatan dari maksiat yang bisa merusak nilai-nilai berpuasa. Yang kedua adalah berusaha menghadirkan pertolongan Allah dalam kehidupannya. Para hadirin dan pemirsa kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, hikmah dari dua hadis mengenai tata cara berpuasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang pertama, bagaimana kita berusaha dalam keberpuasaan kita yang kita laksanakan saat ini bukan hanya meninggalkan makan, minum, dan syahwat, tetapi berusaha menjaga lisan dan perbuatan seluruh bagian tubuh kita dari maksiat atau menentang aturan-aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua adalah bagaimana dalam berpuasa kita memohon, menghadirkan rasa ingin mendapatkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan kita di dunia maupun di akhirat, sebagaimana doa yang selalu kita panjatkan dalam setiap saat dan setiap waktu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami di dunia ini kebaikan dan berikanlah kami di akhirat juga kebaikan dan jagalah kami dari azab neraka. Itulah esensi hidup kita. Kita ingin memperoleh hayatan thayyibah fid dunya, kehidupan yang baik di dunia, dan kita ingin memperoleh surga di akhirat kelak. Demikian para pemirsa dimanapun Anda berada, itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi jazakumul khairah telah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk menunjukkan dukungan ke channel LDI TV. Dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan update video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.